Itu buinya terlalu suges jadi orangan tuh. Nope, nope. Buinya terlalu mantap sekali. Nah, bro, sugesional aja. Double kill. Nope. Double kill. Oh. Nope. Dia di situ tiba-tiba. Oh, kagak, bro, kagak tiba-tiba, bro. Ini bakal mengeluarkan lagi. Double kill. Mari kita menangkan dulu. Nope, nope. Coba. Sakit banget. Oh, begitu. Oh. Yo, what's up lagi bersama gue Dodi Wiguna di Content Point Blank again. Biasa. Kalau belum mandi, ketek ini pasti bakal gatel. Karena gue bikin konten kayak gini pasti belum mandi nih. Bikin konten pagi, kalau nggak pagi sore. Udah pasti gue belum mandi karena mandinya malam, sehari sekali aja cukup. Karena itu yang bisa bikin gue menjadi ganteng seperti ini, ya kan? Sistem apa? Sistem santuy, semelikiti, walewele, dadada, dididi. Yaelah, yaelah, santuy. Kali ini gue pengen menggunakan dan mereview senjata shotgun yang nggak perlu ngekill lah. Buat lu pada kawan-kawan semua yang tangannya slow hand, yang nggak cepat seperti gue, tangan yang the flash, yang tangannya the flash banget, the flash. Iya, begini kan main layangan maksudnya kan. Maksud gue main layangan. Itu kali ini kita akan mereview senjata Black Trotis, ya kan. Black Trotis yaitu senjata shotgun yang nembaknya dar kayak Beretta gitu. Kalau AWP itu semacam kayak Beretta dan shotgun. Ini ada di shop ya buat kawan-kawan. Ini recommended buat lulu pada player-player shotgun yang pengen main pakai shotgun lah, yang nggak perlu pakai ngeki-ngeki segala lah. Itu senjata Black Trotis udah sangat recommended banget buat kawan-kawan semua. Dan di sini gue memakai titel RD4 karena biar apa, biar damage-nya itu lebih tinggi kawan-kawan. Jadi ketika gue nembak dari jauh, shotgunnya agak sedikit berasa gitu. Karena shotgun itu keuntungannya adalah jarak dekat bukan jarak jauh. Jadi ketika gue menembak dari jarak jauh biar lebih top marko top, ya kan. Oh iya, buat kawan-kawan semua yang mau lagi beli car, ya kan, yang mau main PB lagi, nostalgia daripada main dari beginner yang banyak cheaternya, langsung aja belinya di mana, di KMB Store. Di situ ada M1, M2, M3, Mayor 1, Mayor 2, Mayor 3, dan B1 ya buat kawan-kawan semua. Yaitu ada di IG di sini sama di WA-nya. Langsung aja di order karena gue sendiri yang bakal bales chat lo pada gue buat kawan-kawan semua. Oke. Dan pastinya titelnya full, data polos, dan jangan takut di headback ya buat kawan-kawan semua. Langsung aja kita masuk ke gameplaynya menggunakan shotgun yang nggak perlu ngekill. Aduh, pasti EZ Gaming buat gue kalau nggak ketemu cip. Oke, langsung aja sistem santuy, sedikit tim, wala-wala, dede, yile. Langsung aja nggak pakai lama kita gas. Kan ya kan, menggunakan SG yang nggak perlu ngeki ini ya kawan-kawan ya. Kita ngepus aja, kita barbar kan ya. Sistem barbar gaming ya kawan-kawan ya. Kita langsung ke gaming. Oke, DC1 kurang ajar dia. Oke. Ya wali ketemu cheater lagi. Diawali bikin konten ketemu cheater. Ini lagunya. Cheater, kamu hebat sekali. Cheater, kamu mantap sekali. Cheater, kamu wadidau sekali.
Aduh, aduh, aduh. Oh, cheater, cheater, cheater. Ini lagunya. Cheater, cheater, cheater. Sukrobasi, mantap, kelas banget. Yeelah, yeelah. Nggak mungkin dia jago aja, positif kelingking aja kalau begitu ya kawan-kawan ya. Coba deh. Oh, enggak kok, emang jago kok dia langsung kayak. Oh, begitu, mantap. Ini kalau dia begini mah juara PBSL kemarin tuh bukan community jatuhnya. Ini mah, aduh. Cosplay ini ngeprank nih Cawi Guna guys, Cawi Guna, gue di prank sama Cawi Guna nih. Di prank gue sama Cawi Guna nih. Di prank sama Cawi Guna gue, kan gue mau konten review SG tanpa ngeki, jatuhnya begini. Sakit amat bang, buset tembakannya bang. Set. Set. Mantap, 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 Sukrobasi, gue ingetin nama lo ya, Sukrobasi, kamu cheater, cheater, apakah Sukrobasi tidak akan terkill saudara-saudara, tenang saja karena tembakan dia akan memasuki semua ke badan kalian. Cheater, cheater, coba bukan cheat kali ya. Kita Masih seru saja bro. Tenang, 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 tenang saja. Mungkin nggak pakai cheat kali bro. Ini gue nya aja yang terlalu suges kali ya. Coba stepping. Tadi kan gue agak subak-subruk tuh ya. Oh di bawah. Oh mati dia, oh emang jago aja kalau gitu. Gue nya terlalu suges jadi orangan bro. Nope, nope. Gue nya terlalu suges bro. Bomb has been planted. Terlalu sugesional kita tuh jadi orang. Suka nuduh-nuduh emang tuh ah. Suka nuduh-nuduh kita tuh jadi orang emang. Satu sisa satu, sisa satu di sini. Nope. Mantul goblok ape banyakkan tingkah bisa begitu bome dongo dongo wing kemana ini btw di ke dalam ah ah mana ini oke helmet protection bro. Menang, kalau dia mati kita menang brother. Dia itu adalah pro player yang bercosplay menjadi Sukrobasi yang palanya botak loh. Aduh. Mungkin saja. Boleh, coba kita full step aja kali ya. Biar gak ketahuan sama dia. Coba kita pasang. Dimana kamu Sukrobasi? Coba kita ngumpet di sini ya. Apakah Sukrobasi akan mengetahuinya? Diriku akan mengumpet di sini, saudara-saudara. Mari kita saksikan di channel YouTube. Aduh, Diwiguna ya, saudara-saudara. Sukrobasi sudah mengkill 13 skillnya sangat amat baik, bu. Mantap sekali Sukrobasi. Bukan main. Oh, dia mengganti dengan senjata. Oh, mantap sekali. Nah, coba apakah Sukrobasi bakal tahu kita ada di sini, kawan? Oh, enggak bro, sugesional aja gue. Kagak kok, sugesional aja gue berarti. Enggak, bukan cheat berarti. Wah, aman, 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 aman. Saatnya kita bersinar bro, kalau begitu bro. Kalau bukan cheater bro. Enggak, maaf, maaf. Tadi berarti cuma nuduh doang bang. Nope. Nope. Double kill. Nope. Allah. Nope. Dia di situ tiba-tiba. Oh, kagak bro, kagak bro. Gak perlu ngeki shotgun nih. Udah paling top markotop ini mah. Wah,
kayaknya belum dipakai sampai akhir gak sih bro? Okay, kayaknya ya sih, sepertinya sih dipakai secara pelan-pelan nih. Jelas. Enggak lah, dia nggak pakai lah. Nope. Duh, mampus kan lo. Ayo lo, sakit banget ya lo. Nggak perlu ngeki-ngeki kita bro. Bisa santuy aja. Syukur basi mati kagak, berarti hoki doang tadi bro. Crosshair tiba-tiba ngarah ke gua, hoki deh tuh. Bomb has been planted. Biasanya kalau di tim udah mau kalah, biasanya bakal mengeluarkannya lagi. Double kill. Mari kita menangkan dulu. Coba kita menangkan dulu. Coba aja nih. Aduh. Kita menangkan dulu. Jika merasa terancam tuan dengan kekalahan, biasanya mulai pakai lagi. Ayo, mari kita coba. Kita coba ke B aja ya, karena shotgun tuh lebih prepare ke arah-arah daerah dekat-dekat ini bro. Coba kita berani pasang kan. Jaga bro. Yes. Oh kagak, berarti masuk di sana lagi gitu bro. Sama si subur basi mati lagi tuh dia tuh. Satu hit bro. Buset, nggak perlu ngeki kita mah, jatuhnya begini mah ya. Ada nih roman-roman di sini nih. Eh, coba kita bom dulu lah. Double kill. Ada sini ya, sini bukan sih, sini kan atas gue. Oh iya bener. Wow, kaget kan lo, kaget lah, masa enggak dikagetin begitu. Dar. Oke, kita jaga brother, aman aja. Coba kita majukan memakai shotgun yang perlu, tidak perlu ngaki ya. Oke, satu kill sangat amat baik dari jauh. Nope. Dua kill. Orang mana ya? Orang B. Sakit banget. Darah gue sisa segitu. Sungguh basi, mantap sekali. Helmet pala gue putus. Okay. Nggak perlu ngeki kita di tepar kotok. Tenang, kabur. Jangan kabur, tenang aja bro. Buset, madu dibiguna. Menang kayaknya ini kagak jadi, dia bukan pakai cheat bro. Bomb defused. Lupa deh cara ngeklik ini, kayaknya lupa. Pencet apa nggak ngerti, ya lupa deh. Kagak tadi gua air mata. Tadi masih malu-malu, masih belum kalah kan bro. Tenang aja. Tenang. Kagak. Tuh. Dia mulai pakai dual dia, suprobasi itu tuh nih di belakang gue tuh karena tuh. Coba kita majukan ya saudara-saudara. Aduh, gak mati lagi. Headshot. Okay, bomb has been planted. Bom juga. Sakit banget. Buset. Masih semua tuh. Kalah. Sugestional aja lagi. Kita coba jaga. Kita ikutin. Kita ikutin cara mainnya dia bro. Okay, let's go. Kita jaga aman. Kita lihatin dari jauh. Enggak ada deh. Oh ada nih, satu, dua. Super basi. Coba kita dapet. Mati. Dia loncat, dia bunuh diri. Kocak gaming ya adik-adik ya. Dia kocak banget. Bomb
bomb has been planted. Masuk semua peluru itu. Nama bro. Masuk semua peluru gila. Lu tiba-tiba ada di situ gimana ceritanya itu orang tuh? Santuy, kita bisa, yuk. Langsung aja kita menangkan, yuk. Ayo lo. Score! Oh, buset, ditembak begitu bener jauh. Oh, tenang aja, brother. Gak bakal lama, ya kan? Pok. Sugestional doang berarti gue. Gak pake tip ya. Kali itu juga kali. Menang sih, harusnya kita mah. Lu tenang, gak perlu ngeki bang. Sakitan gua bang. Gak perlu ngeki, brotherku. Gak perlu ngeki, tinggal langsung sekitar. Gak perlu diki, ya kan? Udah pasti, on the point, ya kan? Sistem santuy, semikiti, wele-wele. Mati. Goblok! Mati, gila gua lompat. Goblok juga bang. Oke, satu kill lagi, mantep. Kemana dia? Bomb has been planted. Oh. Untuk kita full step ya. Pakai dia. Bisa-bisaan lagi main getek gue gatel dah, kocak ya. Satu. Dia tuh kemana sih, skrubasi kadang jalannya kemana-mana dia. Oh lo, siapa gak marah lo, tumprak begitu, jir. Udah lagi ya. Oh, ayo lo. Mau kemana lo skrubasi? Mana dia? Bisa gua ke A, dia ke B. Oh, bisa lo ya menghindari gue lo ya. Bisa lo. Oh, mati dia, tetap aja kalah dia sama gua, kalah. Gua yakin banget dia puasa. Nope. Eh kok gak ada anjing hilang goblok. Defus. Ye, kocak. Bomb defused. Oke, menang. Aman aja. Mission success. Okay. Where are you, Skrubasi? Aku akan menyamperimu biar kamu tidak ngekill. Oh, kamu di sini, Skrubasi? Apa bukan? Aku akan menandangimu. Kamu kemana? Nope. Aduh, mati lagi kampret. Gak bisa nih, menang nih. Okay, let's go, kita menangin dulu bro. Kita cari Skrubasi dulu bro. Kita cari dulu Skrubasi. Gak bisa. Masuk semua pakai auto aim deh. Bisa sakit banget lagi. Gak bisa dia dikalahin, seri nih kalau begini jatuhnya, jir. Gue harusnya ngendok ya, tapi percuma, dia juga pakai cheat. Gimana caranya gue ngendok? Gue pakai holo, pakai efek, gak ada gunanya. Eh, menangin bro, sumpah bro. Ya elah, jadinya seri kita mah, seri jatuhnya. Jadinya draw kita lawan cheater, tapi nggak apa-apa lah. Suatu kebanggaan kita melawan cheater ya. Iya sih, gue penasaran dia itu pangkatnya apa sih? Oh, dia mau 2. Oh, gagah banget. Ini dia Skrubasi. Mantap. Anjay gurinjay dah. Bang Skrubasi udah paling top dah. Kita draw.
melawan cheater. Nyata bukan menang. Aduh, gue dimatiin drone terakhir. Kan udah pasti tuh kalau di akhir-akhir udah pasti kalau misalnya timnya udah mulai agak sedikit panik tuh pasti muatan cheater nih. Agak sedikit kurang ajar emang. Gue padahal pakai face, pakai mega HP, ke holo, tembak sama polosan begitu. Aduh, medret gue. Aduh. Bikin kesel aja bocah lama-lama. Cheater. Gue mau wave cheater dulu. Gak bisa wave. Cheater. Kocak lu.